Kopinya itu Arabica apa Robusta? Tergantung permintaan sih, Bu. Gitu. Ya, banyak penggemarnya Robusta apa Arabica yang banyak penggemarnya? Banyak penggemarnya sih. Relatif juga? Relatif, Bu. Oh, gitu. Kalau penikmat kopi benar-benar tuh biasanya ya Arabica di pasaran. Gitu. Ini pasti mahal ya Arabicanya. Kita lagi belum. Ini dulu latihan ngeraciknya gimana, Mas? Ngelatih ya, Bu. Iya. Karena ngelatih raciknya itu dulu waktu di Aceh sih, Bu. Di Aceh? Jauh amat. Iya, Bu. Mau lihat proses kan, Bu? Oh iya, coba sini, Kak. Lihat. Mijak dong. Mijak di belakang. Oh, ini juga ini. Lima nunggu itu belum ada alat modern seperti ini. Saya suka nunggu di itu batu itu. Oh, itu. Kita masih manual. Ini apa? Arabica apa? Ini Robusta, Bu. Oh, Robusta. Ini
penikmat kopi sejati. Metik sendiri malah mas saya, mas. Dari kebun sendiri. Kebunnya di mana? Saya di Becen itu. Becen. Ini robustanya robusta punya Kemawang. Budi? Punya mana? Kemawang. Oh, Kemawang. Kalau saya kampungnya Kebun Dalem. Kebun Dalem. Iya. Tempat Rizky, Lia, Amelia. Kebun Dalem. Kebun Dalem Becen. Ini mau dibikin latte atau mau dibikin apa, Bu? Ya terserah mas, ya aja lah. Aku penting minum aja, guys. Terima beres. Warnanya kok jadi kayak susu. Kebun Dalem itu mas, mungkin Kemuning ya? Aku biasanya Kemuning kalau dapet. Kemuning. Hmm. Kebun Dalem itu juga bagus loh kopinya. Ini hasil akhir racikan mas siapa ini? Dwi, Bu. Mas Dwi, yes. Spesial nih buat aku ini. Makasih ya Mas Wi ya. Nah, ini namanya apa ini racikan apa ini? Latte. Oh, latte. Oh ya, terima kasih. Nah, aduh, spesial buat aku ini dari Mas Wi ini. Makasih ya Mas Wi ya. Rezeki Bu Soleh. Iya, ada tempatan racikan latte di kafenya Pak Irawan ini di Wapit. Ya, terima kasih Mas Dwi ya udah membikinkan ini spesial buat aku.